menduduki tempat yang kedua, dan secara kebetulan pula kedua-dua peserta ini merupakan adik-beradik. Dan tempat ketiga bagi acara jarak 50 meter lelaki ini dimenangi oleh Wan Hazuki dari Angkatan Tentera. Walaupun pemanah-pemanah kebangsaan kebanyakannya terdiri dari pemanah-pemanah Angkatan Tentera, tetapi ternyata dalam acara memanah sukan Malaysia ini, Masum telah memberikan saingan yang begitu hebat untuk memenangi dua pingat emas yang dipertandingkan pada hari ini. Sambil itu, dalam acara individu wanita pula dimenangi oleh Pang Chen Ji dari Johor dengan mencatat 1,247 mata, manakala Juliana Karen dari Selangor tempat kedua dan Rosie Lawati. Menduduki tempat yang ketiga. Kita masih menumpukan kepada acara lelaki, di mana acara ini dimenangi oleh peserta dari Masum, Koka Hock. Inilah acara 50 meter individu wanita. Acara ini telah dimenangi oleh Pang Chen Ji dari Johor, peserta tuan rumah, dengan 608 mata untuk individu. Manakala Rozilawati tempat yang kedua, dan tempat yang ketiga Juliana Karen dari Selangor. Inilah peserta-peserta dari Terengganu. Satu permainan yang memaksa ketahanan, kekuatan tangan dan juga ketenangan di samping ketepatan. Memanah meletakkan 12 pingat emas untuk menjadi rebutan. Satu bilangan yang dianggap banyak kerana setiap acara, setiap carak diberikan hadiah, tidak sebagaimana sukan C yang baru berlangsung di Manila pada tahun lalu, hanya acara keseluruhan yang diberikan hadiah pingat. Sebelum kita berpisah untuk malam ini, marilah sama-sama kita saksikan bagaimana kedudukan pingat-pingat.